Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah Minggu 1 Mei 2016 menerima kunjungan seluruh ulama dan juga pimpinan dayah sekabupaten Pidijaya di Pendopo Gubernur Aceh. Gubernur juga mengatakan sangat berbahagia dapat bersilaturahmi dengan para ulama dayah dan silaturahmi ini kita harap dapat terus terjalin sehingga memperkuat hubungan ulama dan umara. Gubernur juga menjelaskan bahwa Aceh pernah menjadi sebuah kerajaan yang maju karena ulama dan juga umara bersatu serta bahu-membahu membangun Aceh. Untuk itu, ia berharap ulama dan juga umara dapat bersama-sama membangun Aceh yang lebih baik di kedepannya. Segala sesuatu yang menyangkut dengan kehidupan dunia, kita nomor dua kan, nomor tiga kan. Yang penting nomor satu kan apa? Ini kemaslahatan, ketingkatan, udip yang lebih jeruk daripada rakyat Aceh. Udip Aceh berkumah di samping dengan menunaikan atau bekerja sehari-hari, bisa menunaikan amal ibadah supaya Allah diterima memenuhi ibadah. Pada kesempatan tersebut, Abon Abdullah dari Dayah Babul Khairat yang menjadi ketua rombongan menyampaikan beberapa rekomendasi kepada gubernur terkait pengembangan dayah di Pidijaya. Rekomendasi tersebut diantaranya meminta gubernur untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan juga kinerja dayah, peningkatan sarana dan juga prasarana, serta membangun kelancaran pendidikan di dayah.